Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi surahmi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Menuju Palestina, menuju Masjidil Aqsa.
Dan di saat Rasulullah SAW menjalankan sholat duhur, sama dengan kondisi kita hari ini, saat menjalankan sholat duhur, tapi Rasulullah dapatkan wahyu ini, perintah ini, tepat ketika beliau selesai rakaat yang kedua. Artinya sholat belum selesai, baru rakaat yang kedua Rasulullah dapatkan perintah ini untuk memalingkan wajah menghadap ke Masjidil Haram. Jadi di rakaat kedua Rasulullah langsung membalikkan dirinya 180 derajat, yang awalnya menghadap ke utara, kemudian beliau menghadapkan kiblatnya ke arah selatan menuju ke Mekah. Banyak hikmah sejatinya yang bisa kita ambil dari pelajaran yang berubahnya arah kiblat ini. Masjid Quba pun saat ini terkenal masyhur dengan nama Masjid ya Qiblataini, dua arah kiblat yang masya Allah sangat masyhur. Salah satunya adalah ketika di zaman Rasulullah, ya ketika baru hijrah di Madinah, itu banyak sekali kaum Yahudi di sana, di mana mereka seringkali mengolok-olok Rasulullah, mengolok-olok kaum muslimin bahwa ibadahnya kaum muslimin itu menyerupai kaum Yahudi, yang di mana kaum Yahudi ini kiblatnya adalah di Al-Aqsa. Jadi salah satu penguat Rasulullah di sini bahwa kita ini tidak mengikut-ikutin gitu. Ya, ini Allah teguhkan bahwa kembalikannya kiblat kita sungguh-sungguh ya sebagaimana sebelum ya Rasulullah hijrah beliau ke Mekah, maka ini juga ya menghadap kembali ke Mekah. Dan masya Allah, dari situlah mulai muncul beragam fenomena dari para sahabat dan para pengikut Rasulullah SAW. Disitulah mulai terlihat mana yang sungguh-sungguh mengikuti Rasulullah dan mana-mana saja yang ingkar kepada Rasulullah SAW. Salah satu hikmah yang bisa kita ambil ini, inilah momentum terbaik kita di bulan ini pula untuk coba kita melakukan Rasulul Qiblat. Beberapa masjid sudah memang disertifikasi oleh Kemenag, tapi juga ada beberapa tahun ada proses ya pergeseran astronomi, pergeseran lempeng bumi, sehingga adanya pula yang harus ada validasi ketepatan arah kiblat kita di setiap masjid ya. Setidaknya setahun sekali harus kita cek kembali ya. Dan saat ini sudah eranya sudah canggih sekali. Kalau saya dulu kuliah, di perkuliahan saya ada yang menentukan arah kiblat itu pakai metode bayangan matahari. Itu pun masih diukur lagi, dihitung lagi, kemudian pakai ilmu trigonometri ya, pakai menghitung itu pakai segitiga bumi ya, pakai segitiga bumi, mencari utara hakiki dan sebagainya. Itu yang sampai saat ini pun juga masih dihitung oleh ya Kemenag. Nah, sekarang ada alat yang lebih canggih lagi, apa itu? Tinggal saja pakai aplikasi, dicek sudah bisa kelihatan. Tep, ini sudah dulu atau belum? Nah, ini perlu juga kita untuk senantiasa cek, untuk kita validasi. Ini langsung ada yang ngecek dari bapaknya. Satu terus atau tidak? Kalau sudah mengenai tentang ini ya, mikrofonnya tidak apa-apa, tapi mungkin dari karpetnya nanti bisa coba ya kita. Ini hikmah juga untuk kita ngecek lagi. Ya, itu valitan yang jadi dia salah satu ya kita untuk ingat kembali, memperbaiki, menghadapkan diri kita kembali untuk ke ya kiblat kita, ke arah kiblat yang sangat mulia. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala ya berfirman pula di dalam Quran surah Al-Ahzab 56. Quran surah Al-Ahzab ayat 56 ini juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tepatnya di bulan Syaban. Apa ini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Masya Allah. Ketika ayat ini turun di bulan Syaban, ya makanya para ulama ini menyebutkan, ya masya Allah, inilah bulan-bulan di mana kita ya disunahkan untuk memperbanyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan juga ada hadis yang disebutkan bahwa Rasulullah itu menyebutkan Rajab itu adalah Syahrullah, Syaban itu Syahri, dan Ramadan itu adalah Syahrul Ummati. Artinya
ya, bahwa Rajab itu bulannya Allah, kemudian Syaban ini bulannya Rasulullah. Ya, bulannya Rasulullah karena di bulan inilah sejatinya Allah turunkan satu firman Allah yang sangat dahsyat sekali, perintah untuk bersalawat kepada baginda Nabi. Sedangkan Ramadan adalah bulannya umat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat ini ya, Allah bersolawat, maksudnya bersolawat di sini ya, secara lebih mendalamnya adalah Allah memberikan rahmatnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sedangkan malaikat bersolawat itu adalah memintakan ampunan dan mendoakan baginda Nabi. Dan seruan tentang wahai orang-orang yang beriman, ya, seruan ini ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin, untuk apa? Senantiasa juga untuk ya, bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad ya, supaya diberi rahmat. Jadi ketika kita diperintahkan juga untuk ya, mengucapkan salam dengan penuh penghormatan, maka sebagaimana ya, kita ucapkan assalamualaikum ayyuhan nabi ya, semoga keselamatan tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, masyaallah. Dan kenapa bulan Syawal itu disebut sebagai bulannya Rasulullah dan juga bulan-bulan termasuk mawasimul khair, bulan-bulan di mana musim-musim kita untuk melakukan amal-amal baik. Ya, dalam hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam An-Nasa'i, ya, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu beliau bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku tidak melihat engkau itu berpuasa dari bulan-bulan yang lain, ya, dari bulan-bulan dalam setahun, sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bulan Sya'ban adalah bulan yang kebanyakan orang lalai darinya. Coba kita hayati dari ya, dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Bulan Sya'ban adalah bulan yang kebanyakan orang lalai darinya. Ya. Ada di antara Rajab dan Ramadan. Banyak orang yang mengagungkan Ramadan, banyak orang melakukan Rajab, sehingga banyak orang yang di bulan Sya'ban itu seringkali lalai. Nah, lanjutan dari hadis ini adalah bulan ini adalah bulan diangkatnya amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka aku senang amalanku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Masyaallah. Jadi Rasulullah ini tidak pernah berpuasa yang hampir satu bulan penuh di luar bulan Ramadan ya, yakni kecuali bulan Syaban. Jadi selain bulan Ramadan, bulan puasanya itu luar biasa itu di bulan Syaban. Tapi di bulan-bulan lain tidak pernah dijumpai oleh sahabat yang lainnya. Ternyata Rasulullah sebutkan di sini yang pertama, karena banyaknya orang-orang yang lalai dalam ibadah-ibadah di bulan Syaban. Yang kedua, karena di situ ternyata turunnya apa tadi? Peringatan bahwa Allah angkat amalan ya, itu dalam setahun sekali itu di bulan Syaban. Dari sini kita bisa ambil hikmah pelajaran. Yang pertama, ya tadi ya, bulan Syaban itu banyak orang lalai dalam ibadah. Sebagaimana kita ketahui, apabila seorang hamba itu melakukan sebuah amalan di mana banyak orang-orang yang lalai, itu Allah sangat sukai dan Allah akan lipat gandakan pahala tersebut. Contoh, ketika sepertiga malam itu banyak orang yang melakukan tahajud atau banyak orang yang melakukan tidur kira-kira. Banyak tidur, banyak orang lalai, kok dia justru ibadah di tahajud, Allah akan lipat gandakan. Itu waktu-waktu yang sangat mustajab sekali. Allah senantiasa ijabah apa-apa yang menjadi hajat-hajatnya. Contoh lagi waktu duha. Waktu duha itu juga waktu yang sangat mustajab. Kenapa? Banyak orang yang asik dengan hirup-pikuk aktivitasnya, sehingga ya, yang melakukan sholat duha itu ya, hanya segelintir orang. Maka pahalanya Masya Allah luar biasa sekali. Pun sama dengan kondisi puasa di bulan Syaban, pun sama dengan kondisi ibadah-ibadah di bulan Syaban. Maka ini menjadi amalan istimewa di mana banyak orang yang lalai, tapi justru kita kejar, kita dapatkan fadilah dari bulan Syaban itu sendiri. Kemudian yang kedua ya, sebagaimana tadi disebutkan, bulan di mana ini adalah diangkatnya amal. Ya, kalau dalam hadis riwayat Bukhari dari Imam Bukhari itu, dalam hadis riwayatnya nomor 530 disebutkan amalan itu harian itu akan diangkat pula, disetop, dilaporkan. Itu setiap hari apa? Setiap hari namanya hari, kalau harian itu di waktu subuh dan waktu maghrib. Makanya banyak sekali orang yang dzikir pagi, dzikir petang gitu. Karena itu adalah amalan-amalan itu di-stop setiap subuh dan setiap maghrib. Kalau subuh pun juga ada riwayat yang sangat masyhur ketika malaikat menjumpai kita,
adakah yang sedang bersedekah atau tidak? Jika tidak, nanti ya didoakan oleh malaikat akan ya fakir ya dan lain sebagainya. Intinya ini waktu-waktu pula yang sangat mustajab, waktu subuh dan waktu maghrib. Maka waktunya berikan waktu khusus untuk apa? Benar-benar khusus nikmat untuk amaliyah kita. Yang kedua, dari hadis riwayat Tirmidzi nomor 747 itu juga disebutkan amalan itu disetor setiap minggunya, mingguan. Hari apa? Hari Senin dan hari Kamis. Nah, adapun tahunan ya, setahun sekali itu di bulan Syakban ini tadi, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i. Masyaallah. Lalu berikutnya di bulan Syakban ini juga ada ya satu waktu yang sangat istimewa sekali yang enggak ada di tempat yang lain. Apa itu? Ya. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban ya, dalam sahihnya itu disebutkan dari sahabat Mu'adz bin Jabal ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala melihat kepada makhluknya pada malam nisfu Syakban. Coba kita ingat-ingat, nisfu Syakban itu kan berarti pertengahan bulan Syakban. Itu kira-kira tanggal berapa, hari apa kira-kira? Kalau sekarang tanggal 8. Berarti malam 15 itu hari dong. Malam Rabu atau malam Selasa ya. Takrirnya kemungkinan. Karena ini kan 8. Berarti tanggal 14 itu tanggal berapa? Hari apa? Selasa. Berarti Selasa malam Rabu besok itulah malam nisfu Syakban. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala melihat kepada makhluknya pada malam nisfu Syakban lalu memberikan ampunan kepada seluruh makhluknya kecuali siapa ini? Ya, kecuali di dalam hadis ini disebutkan dua hal. Yang pertama, orang yang menyekutukan Allah. Yang kedua, orang yang bermusuhan. Artinya orang-orang yang masih ada silahnya terputus. Ada orang-orang yang masih terputus tali silaturahminya. Ini bukan hanya tentang orang yang ya, di luar sana, tapi bisa jadi justru orang-orang yang sangat dekat dengan kita, orang-orang yang sangat atak dengan kita, orang-orang yang dalam lingkungan kerja kita, satu departemen bisa jadi ya, satu ya, lingkup satu ruang kita bisa jadi. Adakah itu? Nah, ini harus kita benar-benar sungguh-sungguh kita yang perbaiki. Agar apa? Salah satunya kita bisa dapatkan fadilah di nisfu Syakban itu, kita bisa perbanyak doa, amaliyah-amaliyah lainnya, berzikir ya, beristighfar, dan juga dapatkan ya, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu penguat dari hadis ini pun juga disebutkan oleh salah satu imam mazhab yang sangat masyhur sekali ya, yang sangat banyak sekali pengikutnya di Asia Tenggara ini, yakni Imam Syafi'i ya, masyaallah. Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm ya, itu disebutkan pula ya, beliau dalam makalahnya berkata, telah sampai kepada kami bahwasanya selalu dikatakan bahwa permohonan akan dikabulkan oleh Allah ya, dalam 5 malam. Dalam itu Bapak Ibu? 5 malam ya, dalam 5 malam. Kapan saja itu? Yang pertama malam Jumat. Ini waktu yang sangat mustajab nih dikabulkan permohonan kita. Yang kedua adalah malam hari raya Idul Adha, malam hari raya Idul Fitri yang ketiga ya. Yang keempat adalah awal malam bulan Rajab, itu malam 1, malam tanggal 1 bulan Rajab. Yang terakhir, yang kelima, ini kapan? Yakni malam nisfu Syakban. Ya. Kenapa ini saya bawakan? Karena mungkin bisa jadi ya kita tidak ketemu kajian lagi di sebelum persiapan nisfu Syakban. Maka inilah waktu terbaik untuk saling watawasobil haq, watawasobil sobel, saling nasihat-nasihati dalam hal kebaikan, dalam hal kebenaran, dan saling nasihat-nasihati dalam hal kesabaran. Maka salah satu bentuk wujud kesabaran kita adalah sungguh-sungguh bisa menjalankan perintah-perintah Allah. Itu bentuk juga kesabaran. Syukur-syukur kita termasuk bagian dari hamba-hamba pilihan yang ketika kita menjalankan ibadah itu bukan lagi kita ya karena terbebani, karena ada kewajiban sehingga kita harus bersabar, tapi justru itu merasakan kita nikmat karena itu adalah bentuk rasa syukur. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika di sepertiga malam beliau sedang asyik khusyuk dalam tahajud-tahajudnya, diseru, disapa oleh istrinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, wahai Rasul, kenapa engkau masih harus ya bertahajud sampai kakimu bengkak, sampai engkau itu masya Allah saking ibadahnya sampai berlama-lama seperti itu? Apa jawabnya Rasulullah? Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Ya masya Allah. Artinya ibadahnya Rasul itu bukan lagi levelnya karena terpaksa, karena sebuah kewajiban, karena sebuah beban, bukan.
tapi ibadahnya Rasul adalah sebagai bentuk rasa syukurnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semuanya termasuk bagian dari hamba-hamba yang Allah ya lembutkan hati kita, kuatkan pula untuk kita senantiasa maksimal dalam ibadah, diselamatkan nanti bisa sungguh-sungguh berjamaah pula bersama dengan Rasulullah di surga kelak. Amin Allahumma amin. Barakallahu fikum. Ya tidak banyak yang kami sampaikan, udah dipesenin tadi ya. Enggak lebih dari 30 menit ya. Insyaallah ya, karena ini memang waktu yang Bapak Ibu masih jam istirahat ya. Semoga nanti masih bisa setelah ini masih bisa istirahat sejenak ya. Kita tutup majelis ilmu kita dengan doa bersama-sama. Semoga Allah hadirkan ijabah seluruh hajat Bapak Ibu semuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi nimahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma lakal hamdu wa lakal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Allahumma innaka ta'lamu sirrina wa laniyatina faqbal ma'dhiratina. Allahumma yassir lana wa la tu'assir. Allahumma waffir lana warhamna waj'alna warfa'na warzuqna wahdina wa'afina wa'fu 'anna. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berkahilah seluruh keluarga besar KPB Pratama Surakarta ini Ya Rabb. Mudahkanlah aktivitasnya, pekerjaannya, lapangkanlah rezekinya, lapangkanlah kesehatan seluruh keluarga besarnya Ya Rabb. Lapangkanlah pula kemudahan-kemudahan dalam seluruh urusannya Ya Rabb. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jagalah pula sahabat-sahabat kita yang saat ini sedang bekerja dinas harus ke lapangan, mungkin ada yang harus keluar Ya Rabb. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, tuntunlah kami bersama dengan keluarga kami di rumah Ya Rabb untuk senantiasa menjadi hamba-hambamu yang taat Ya Rabb, untuk senantiasa merasakan nikmat dalam beribadah kepadamu Ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Allahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga majelis ilmu ini menjadikan salah satu yang menjadikan oasis, menjadikan penyejuk hati kita, dimudahkan kembali dalam kita nanti aktivitas pekerjaan kita. Amin Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.